Kembali lagi di Family 100 Indonesia. Sekarang kita lihat nih teman-teman kita kira-kira apa hukumannya karena mereka tadi sudah menerima tantangan. Kita lihat sama-sama. Kita berasa di pasar ya. Langsung aja kita bermain lagi. Ini dia single point. Kita akan kembali bermain di single point dan kita akan mengundang nih pemain berikutnya. Ayo maju. Ini Uci, sini Sina. Duh, berasa ini parsel ya. Tinggal dikasih ucapan apa gitu di sininya ya. Oke, Uci dan Sina peraturannya sama. Satu tangan di samping buzzer, di samping. Satu tangan di belakang, di samping. Nah oke, satu tangannya di belakangnya, dengarkan baik-baik. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 7 jawaban teratas di layar. Pertanyaannya, suara apa yang terdengar di terminal bis? Uci. Suara orang nangis. Suara orang nangis. Si terminal. Dia jawab sendiri, dia geli sendiri. Survei membuktikan. Sina, suara apa yang terdengar di terminal bus? Biasanya sih suara kondektur, minal, minal, minal gitu. Oh, suara kondektur, minal, minal itu biasanya menuju lebaran ya. Minal, minal, Aiden, Aiden. Walp Aiden, Walp Aiden. Mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf lahir dan batin. Survei membuktikan. Main atau lempar? Main. Main, silakan Uci kita main dengan gosa. Terminal, terminal, tadi suara kondektur. Hegi, penyanyi dangdut kita nih. Oke. Okay. Suara apa yang terdengar di terminal bis? Suara kleksonnya. Titit, titit. Suara apa? Kleksonnya. Suara klekson. Klakson ya. Klakson. Suara klekson. Nih Egy mau sosok Inggris nih. A tuh kalau di barat kan E ya. Klakson. Survei membuktikan. Ada. Klakson. Klakson. Gak ada suara klakson. Di Jawa, suara apa yang terdengar di terminal bus? Suara orang berhentikan bus. Oh stop, stop, stop. Stop. Survei membuktikan. Mungkin biasanya suara kondektur itu ya. Oke. Frederick, suara apa yang terdengar di terminal bus? Knalpot. Knalpot. Knalpot mungkin gimana nih kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Merantau ini udah 2 kali salah, berarti kalian bisa diskusi untuk merebut poin ya. Sina. Iya. Suara apa yang terdengar di terminal bis? Biasanya sih suara coba pedagang. Coba pikirkan ya. Baik-baik apa? Suara pedagang. Cancimen, cancimen. Yeah. Kita lihat sama-sama ya. Suara pedagang. Cangcimen, cangcimen, cangcimen. Kacang kuaci men. Kangci cuy, kacang kuaci cuy. Survei membuktikan. Coba bayangin, yang simpel aja kalian udah 2 kali salah nih Hegi. Udah 2 kali salah, bayangin yang simpel aja kalau di terminal bus tuh apa, ada apa, suaranya gimana. Bayangin, suara apa yang terdengar di terminal bus? Suara orang ngajak penumpang. Suara orang ngajak penumpang. Ya. Hai. Bandung, Bandung. Apa? Bandung, 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 Bandung. Medan, Medan, Medan. Itu nama pekerjaannya apa tuh? Kondektur. Oh, iya, iya. Jawaban kamu bagus banget. Itu ada di nomor 3. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan.
Perhatikan lagi baik-baik, konsentrasi. Yang simpel aja, yang simpel aja. Ini top surveinya belum kejawab, berarti ini simpel banget seharusnya. Bungsu, suara apa yang terdengar di terminal bus? Pengamen. Hansen, suara apa yang terdengar di terminal bus? Kenet. Kenet, ya. Ya beda mungkin kondektur sama kenet. Kenet, iya. Kalau kondektur itu teriak-teriak, kalau kenet itu daging giling. Uci, suara apa yang terdengar di terminal bus? Pengamen. Pengamen. Dua suara untuk pengamen, satu suara untuk daging giling alias kernet. Surya, pikirkan baik-baik, kamu kapten tim. Ini ada 4 jawaban. Pikirkan baik-baik. Suara apa yang terdengar di terminal bus? Kenek. Udah. Oke. Kita kunci jawabannya, kenek. Genang, tenang. Surya mungkin lain kali lebih konsentrasi, tapi isemnya ini datang dari Hansen. Oke, kita lihat sama-sama. Kenek, survei membuktikan. Kita lihat sama-sama nih, nomor 7. Kepada penumpang durusor, silakan segera naik bus nomor 73, jalur 2. Nomor 6. Prit. Nomor 4. Trit. Kita lihat sama-sama. Ini. Ini pasti semua penasaran. Pemirsa juga pasti penasaran. Nomor 1 apa? Jangan-jangan jawaban Anda di rumah. Kita lihat sama-sama. Betul, ini jawaban Anda. Nomor 1. Karena mesin mengguruh suara mesin bus. Tadi knalpot beda dengan mesin ya, oke? Mohon bersabar teman-teman ya. Ini ujian di persahabatan ya, oke? Langsung kita bermain kembali. Ini dia, double point. Yuk teman-teman, yang ini harus fokus. Kenapa? Karena di double points ini, semua poinnya kita akan lipat gandakan. Kita kalikan 2. Pemain berikutnya, ayo maju. Ini kalau belajar lagi ya, jawaban yang dipikirin mungkin bagus, tapi mungkin sudah ada di layar tapi nggak notice. Jadi kalau bisa cek lagi layarnya, lihat dulu ya. Oke Hegi, oke Hansen. Satu tangan di samping buzzer, satu tangan di belakang. Dengarkan baik-baik. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 5 jawaban teratas di layar. Pertanyaannya, kenapa anak kecil males makan? Karena dia kenyang habis makan susu. Habis minum susu. Dan sama-sama survei membuktikan. Gak usah banyak-banyak penjelasannya, nanti bisa dicolong tim lawan ya. Hegi. Iya. Langsung, kenapa anak kecil males makan? Karena merajuk. Karena merajuk. Ah, istilah kau nih, Hegi. Karena anak nih merajuk, macam mana? Survei yang membuktikan. Gak ada. Hansen main atau lempar? Main. Main. Silakan Hegi, ayo Hansen kita main. Kita bermain dengan tim merantau. Kita ke Bungsu. Kenapa anak kecil males makan? Sakit. Karena lagi sakit. Yeah. Kita lihat sama-sama survei membuktikan. Aduh. Bagus sih, bagus. Tapi mungkin ada di poin yang lain ya. Tapi sudah bagus jawabannya. Surya,
Jangan jadi beban, Sur. Ini nunduk mulu kayaknya beban banget. Sobat sekarang perhatikan baik-baik. Kenapa anak kecil malas makan? Karena bibir pecah-pecah. Karena bibir pecah-pecah. Panas dalam. Kalian sama-sama. Survei membuktikan. Bibir pecah-pecah itu bagian dari sakit, ya. Biasanya kurang minum, kurang cairan di tubuh, atau mungkin banyak yang lain, demam, biasanya bibir juga sampai kering gitu ya. Uci, ini dua kali salah. Gosa, silakan untuk diskusi merebut poin, ya. Pikirkan baik-baik, jangan sampai salah nih. Uci, kenapa anak kecil males makan? Masih mau main-main. Masih mau main. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Itu. Gak jauh-jauh anak kecil mah lagi main, ya kan? Mungkin waktu lagi main, tapi gak mau diganggu bibirnya pecah-pecah. Bisa jadi. Bisa jadi, bisa jadi ya. Bisa jadi. Tapi yang diambil surveinya lagi main. Oke? Hansen. Pikirkan baik-baik. Ini udah dua kali salah nih. Harus bisa merebut semuanya ya. Yang simpel aja, kenapa anak kecil malas makan? Ngantuk. Ngantuk? Iya. Itu biasanya kalau anak kecil lagi dipaksa makan, ngantuk tuh lucu banget banyak videonya ya. Gitu-gitu. Kita lihat sama-sama tapi apakah masuk ke sini atau enggak ya, ke survei ya. Kita lihat, survei membuktikan. Ternyata gak masuk survei. Gosa. Igawa. Ya, saya. Kenapa anak kecil males makan? Gak mood. Gak mood? Gak mood makan. Lagi bad mood gitu ya? Anak kecil macam apa udah ngerti bad mood ya? Aku lagi bad mood, Ma. Aku tuh lagi berantem sama cowok aku. Jangan masih kecil, jangan. Egi, ya. Kenapa anak kecil males makan? Karena bau makanannya nggak sedap. Karena bau makanannya nggak sedap? Iya, bau. Makanannya bau ya. Sina, kenapa anak kecil males makan? Karena kebiasaan dikasih jajanan. Frederick, kapten tim yang menentukan, kenapa anak kecil males makan? Karena jajanan. Hmm? Karena jajanan banyak itu, Sina. Karena jajan? Iya, jajan. Di sekolahan. Karena jajan di sekolahan. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Keren sekali. Tadi pertanyaannya, kenapa anak kecil malas makan? Jajan kan makan. Ya, ini malas makan bisa apapun, bukan di rumah atau di mana ya. Sur, aman ya? Aman ya? Ini temenan lagi. Jangan ini, ya? Saya enggak suka lah. Kalau pemilih 100 Indonesia ini merusak persaudaraan silaturahmi ya. Ya? Kita penasaran nih. Kenapa gak bisa dijawab? Mungkin sebetulnya sederhana sekali ketika pas dilihat, ya kenapa gak itu? Nomor 5. Gak mood. Ya udah gak nafsu makan. Kalau itu memang nafsunya lagi tinggi, nafsu makan. Nomor 4. Gak suka sayur, gak suka makanannya gitu ya. Nomor 3. Benar kan? Makanannya gak enak, bukan baunya, makanannya gak enak. Jangan terlalu jauh, yang simple aja ya. Itu tadi jawabannya, sekarang kita akan melihat poin sementara masing-masing tim. Kita lihat tim Gosa, poinnya adalah 90. Merantau, timnya ini menurunkan poin. 122. Kita akan masuk ke babak penentuan ya, teman-teman, siapin semuanya. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Family 100 Indonesia.